para pelukis rakyat ini loh. Ini tuh dulu belajarnya di mana ya? Kan mereka tuh yang bikin sekolah seni rupa pertama di Indonesia. Aku sih pernah baca ya dari salah satu buku, kalau karya-karya pelukis yang sekarang jadi harta nasional itu untuk mereka menghasilkan satu karya aja mereka harus saling pinjam alat agar bisa melukis dan menghasilkan sesuatu. Jadi mereka saling bersimbiosis, mutualisme gitulah, saling dukung antara satu seniman dan seniman yang lain. Oh iya iya. Oh ya Mbak, buku apa emang itu Mbak? Tunggu sebentar ya. Oh iya. Hai guys, kalian nggak pada makan? Hey, aduh, aku belum lapar. Iya, aku juga masih nyatet nih. Emang lagi pada ngapain sih? Ini kita lagi cari literatur tentang seni dan budaya di Indonesia. Lagi baca-baca aja sih, cari-cari literatur tentang seni dan budaya. Pernah nggak kamu kayak nyamain catatan gitu? Maksudnya gimana tuh? Bikin catatan kolaboratif kayak di arsip IPA. Oh iya, menarik sih, menarik. Jadi kita bisa saling berbagi kan ya? Oh gitu. Gitu ya. Coba dilihat di websitenya nih. Ini loh di website. Iya. Oh di situ ya. Iya, bisa dibuka juga lewat smartphone juga loh.